tempat wisata di Indonesia yang paling banyak dikunjungi dan alasannya. Di Indonesia terdapat sangat banyak tempat wisata. Tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia tentu saja menawarkan pemandangan indah atau situs menarik. Atau kenyamanan tempatnya dan kelengkapan fasilitasnya. Tempat-tempat wisata beberapa di antaranya merupakan gunung dan pantai. Ada pula yang berupa candi maupun bangunan kuno lainnya. Keindahan alam dan juga keunikan budaya Indonesia menjadi daya tarik tersendiri sehingga mendatangkan wisatawan dari dalam dan luar negeri. Kunjungan wisatawan tidak hanya menyumbang pemasukan devisa negara, namun juga memutar roda perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitar tempat wisata itu. Inilah 6 tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia dan alasannya kenapa sering dikunjungi. Bali. Tentu saja tempat wisata paling banyak dikunjungi di Indonesia adalah Pulau Bali. Pulau yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa ini terkenal dengan pantai-pantainya yang indah. Selain itu, Pulau Bali juga kental dengan kebudayaannya. Keunikannya ialah masyarakat Bali masih memegang teguh adat istiadat yang sudah ada sejak dulu. Kini pariwisata Bali benar-benar berkembang dan meluas hingga ke pelosok seperti Karangasem, Ubud, hingga Bali Utara, dan Jembrana. Setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing dan memenuhi hampir setiap kebutuhan para wisatawan. Bali menjadi tempat wisata yang paling banyak dikunjungi wisatawan karena memiliki banyak wisata alam yang beragam dan indah dan juga keunikan kebudayaannya. Labuan Bajo. Labuan Bajo menjadi salah satu pintu masuk menuju Pulau Komodo. Kota yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini menjadi pintu masuk ke Pulau Komodo yang menyajikan pemandangan eksotis dunia purba, satu-satunya habitat asli Komodo. Tak hanya Pulau Komodo, Labuan Bajo sendiri sudah menjadi sebuah kota pariwisata dengan sejumlah fasilitas yang lengkap sehingga sangat layak untuk dikunjungi wisatawan, dari dalam maupun luar negeri. Lombok, pulau yang merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat ini memang sudah lama dikenal sebagai tempat pariwisata. Lombok, sekarang terus berbenah dan makin dikenal oleh dunia internasional. Apalagi, di sana kini ada salah satu sirkuit balap berkelas dunia, Pertamina Mandalika, yang sudah beberapa kali menyelenggarakan event balap motor kelas dunia, seperti MotoGP dan WSBK. Alasan Pulau Lombok menjadi tempat wisata yang banyak dikunjungi yaitu Pulau Lombok memiliki gugusan pulau kecil yang indah yaitu Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno. Selain keindahan pantainya, Lombok juga punya gunung yang merupakan gunung tertinggi kedua di Indonesia yaitu Gunung Rinjani. Gunung Bromo. Keindahan Gunung Bromo sudah banyak dikenal dunia. Gunung ini terletak di Jawa Timur dan termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Bromo menyajikan lautan pasir yang sangat luas dan kawah aktif di puncaknya. Juga pertunjukan alam yang populer yaitu pemandangan matahari terbit yang begitu indah. Pemandangan di kawasan Bromo memang sulit untuk dilupakan, apalagi kalau sudah mengenal masyarakat asli setempat, yakni suku Tengger. Mereka punya budaya yang begitu unik dan menjadi daya tarik kuat bagi para wisatawan. Itulah yang menjadikan Gunung Bromo menjadi salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi. Candi Borobudur. Candi Borobudur juga termasuk dalam tempat wisata paling banyak dikunjungi di Indonesia. Hal ini disebabkan daya tarik Borobudur yang merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Keunikan bangunannya ialah dipenuhi oleh ukiran relief di sekeliling bangunan candi. Pada hari raya Waisak, Candi Borobudur selalu menggelar upacara keagamaan agama Buddha yang dihadiri oleh jutaan orang. Tak hanya dari dalam negeri, upacara keagamaan ini juga dihadiri pemuka agama Buddha dari berbagai negara di dunia. Taman Laut Bunaken.
Taman Laut Bunaken menjadi salah satu tempat wisata paling banyak dikunjungi di Indonesia yang terletak di Sulawesi Utara. Keanekaragaman biota laut yang ada di Taman Laut Bunaken membuat wisatawan ingin mengunjungi dan melihat tempat ini. Rumput laut, terumbu karang hingga berbagai spesies ikan dengan warna yang indah ada di sana. Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang indah dan memiliki fasilitas yang lengkap dan mumpuni dan pengalaman yang menyenangkan di tempat wisata tersebut. Itulah yang membuat tempat wisata di Indonesia ramai dikunjungi baik wisatawan dari dalam negeri maupun luar negeri. Sudah selayaknya kita menjaga dan mengelolanya dengan baik dan menunjukkan keramahan.